Dalam pada itu, kira-kira 75,000 penduduk Simpang Renggam kini boleh menarik nafas lega apabila tiada lagi sampah dibuang di tapak pelupusan berkenaan. Malah mereka berpuas hati dengan tindakan pantas kerajaan mengatasi masalah pencemaran di Sungai Benut. Isu berkenaan dilaporkan telah berlaku sejak sekian lama. Saya sangat teruja dan berterima kasih dekat Dr. Mazli sebab dia tak putus-putus untuk selesaikan isu ini. Asyik turun naik KL ke Sempang, KL ke Sempang, ke Sempang. Jadi semangat yang dia ada tu saya rasa patut dicontohilah. Macam sekarang lega lah. Lega. Memang rasa lega sangat. Jadi masalah saya harap dengan tutupnya landfill ni, masalah tak akan berulang lagi. Pada saya, satu langkah yang bijak yang telah diuruskan oleh Pakatan Harapan. Selama ni yang saya dapat tahu, benda tu dah berlaku beberapa tahun yang dulu, tapi tak settle dulu. Memang rasa lega lah. Pasal itulah yang dikendaki oleh rakyat. Saya rasa gembira kerana ini pembuangan sampah sarat ni sudah lama di sini tak dapat ditutup dan pencemarannya semakin teruk dan orang Simpang Renggam memang sudah tak boleh tahan lagi kerana kena guna atau minum air-air yang melalui ini air licin. Saya rasa gembira kalau ini mesti ditutup selama-lamanya.